percayalah sama saya. Dari apa yang saya sampaikan ini, insya Allah kalau Anda praktekkan sedikit demi sedikit, penyakit itu hilang dengan sendirinya. Serius, insya Allah. Ya. Ibu-ibu yang biasanya sakit dengkul, itu modal tadi itu aja. Sakit dengkul ya, biasanya kan banyak kan naik sakit, yang mohon maaf yang di belakang itu biasanya itu dengkul-dengkulnya agak-agak sakit biasanya itu. Itu obatnya gampang banget. Ya. Ibu ya, nanti di rumah bikin, bisa pilihannya beberapa. Ya, buat nguatin tulang Anda. Yang pertama ibu bikin namanya bone broth. Bone broth itu kaldu tulang. Ya, kaldu tulang. Ya, seperti biasa tulang gitu kan, diambil tulang sapi yang gede-gede gitu, itu Anda panasin tapi dengan api yang kecil untuk jangka waktu berapa jam gitu. Setahu saya 8 jam itu. Baru keluar dia kolagennya. Ya, nanti di situ bukan air polosan ya, ada bumbunya lah. Anda kasih bawang putih, kayak seledri, kayak apa segala macam tuh bone broth yang pertama itu. Buat kolagen buat yang dengkul-dengkulnya supaya lebih fit, itu Anda bisa pakai beberapa jenis kolagen yang gampang banget. Salah satunya apa? Kalau tadi kan pakai tulang, yang ini pakai cekernya ayam. Ceker ayam itu banyak kolagennya. Ya. Saya geli sama ceker, suruh orang yang bikin nanti minta disaring, Anda minum kaldunya aja. Nanti disimpan. Itu udah minum. Kalau makan nasi gitu atau makan apa, Anda ambil kaldu itu, kalau enggak kepake bisa simpan di kulkas. Itu Anda ambil mungkin sehari ya, beberapa sendok Anda makan tuh kolagennya bagus. Ya. Atau ada lagi nih. Kemarin sudah saya posting sebenarnya, tapi enggak banyak yang tahu dan paham manfaatnya sehingga yang like-nya terlalu banyak. Ya, itu rumput laut. Rumput laut itu Anda campurkan sama habatus sauda. Sama kurma dikit. Ya. Diapain? Kalau bisa di blender, blender aja. Jadi nanti habatus sauda ya, Anda buka kapsulnya, kalau kan yang kapsul serbuk ya. Atau kalau enggak habatus sauda yang sudah minyak enggak enak. Saya enggak suka minyak karena aromanya kuat banget. Jadi yang serbuk aja itu bisa kalau enggak biji habatus sauda juga boleh. Itu mungkin satu sendok teh lah cukup ya. Lalu Anda ambil satu genggam lah rumput laut. Bukan nori yang kering itu ya. Bukan, rumput laut yang biasa Ramadan tuh loh. Itu rumput laut, simos apa bahasanya itu. Diambil, nanti ambil kurma mungkin 3 atau 5 butir, Anda masukin air blender. Kurmanya dibuang bijinya. Ya. Nanti akan ada pertanyaan tuh kurma dimakan enggak bijinya? Ya, kalau kuat makanlah. Itu juga buat tulang bagus. Ya, tapi intinya apa? Intinya tulang itu butuh kalsium. Ya, tulang itu butuh kalium, tulang itu butuh magnesium segala macam. Dia jangan langsung mengatakan tulang itu butuh susu. Ya. Susu bagus asal susunya benar ya. Tapi yang saya maksud adalah Anda lebih pentingkan mineral yang terkandungnya daripada produknya.